Anda jangan menginput dalam e-budgeting yang bukan hasil pembahasan. Ini semua ada SKPD hadir lengkap. Saya mau tanya pada beliau-beliau ini, yang diinput sesuai hasil pembahasan atau tidak? Coba angkat tangan kalau sesuai. Ya, angkat tangan. Ada saudara angkat tangan. Ya, itu kan setelah dikumpulin kemarin, Pak. Oh, enggak. Bapak ngumpulin orang. Makanya yang saya katakan. Bapak ngumpulin kata, betul. Bapak ngumpulin rulah. Betul. Itu menandatangani bahwa betul. Betul. Makanya saya enggak. Sekarang mau sesuai apa ya? Atau kita memakai undang-undang itu aja. Ini semua sesuai peraturan. Ini pokoknya hasil pembahasan, Pak. Hasil pembahasan, ya, belanja itu hasil pembahasan. Kalau hasil pembahasan, berarti SKPD saya, ini saya nyatakan disahkan karena beri UPS. Ini Pak Wali Kota berdiri, apakah Anda membahas di UPS 4,2 miliar per kelurahan di Jakarta Barat? Saya minta tolong, ini rapat kita. Pak Gubernur yang terakhir mengenai kebiasaan dari kira. Saya kira. Iya, tapi terakhir. Saya. Pak Gubernur. Saya. Jangan Gubernur. Gubernur apa kaman? Saya mohon. Saya mohon. Roblox, saya apa itu? Saya mohon. Untuk kami dapatkan masukan-masukan. Saya kira itu ya. Saya kira kami sudah cukup dengan materi-materi yang ibu Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Ketua, Pak Pimpinan dan seluruh DPRD, SKPD. Dan saya sekali lagi terima kasih, proses kita kita akan kaji seterusnya. Terima kasih. Harusnya kalau memang mau dibahas dari terlalu beda, dari pertama pembahasan sudah disampaikan kita berbeda metode nih, tidak begini, tapi memang metodenya sama seperti yang zaman dulu ditandatangani bersama dokumentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak yang kami hormati. Saya kira memang ini sekali lagi forumnya kan forum mendagri ini mengevaluasi. Dalam proses mengevaluasi, melakukan klarifikasi. Proses evaluasi ini kami diberikan waktu sampai hari ini. Saya setuju Pak Taufik, ya, kita stop. Tapi sebelum saya stop, ya, ini proses yang saya sampaikan tadi bahwa Mendagri itu punya waktu sampai tanggal 13. Karena guidance-nya itu adalah normanya sudah ada, evaluasi sudah ada. Kalau kami tidak lakukan Pak evaluasi, yang disampaikan itu punya kekuatan hukum. Nah, itu kami lakukan, kami teruskan. Kami sudah rekam semua klarifikasi ini baik dari dewan maupun dari pemerintah daerah. Saya kira rekaman ini kami miliki, tentu kami akan lakukan pengkajian-pengkajian pengevaluasi. Saya kira demikian, dan sebelum saya tutup forum klarifikasi ini, saya minta Pak Ketua dan Pak Gub menyampaikan catatan-catatan akhir
Terima kasih Pak Sekjen. Saya langsung saja. Saya perlu katakan sekali lagi, saya tidak melakukan diskriminasi meminta SKPD tidak menginput hasil pembahasan. Ya Pak Haji dulu. Yang saya minta adalah Anda jangan menginput dalam e-budgeting yang bukan hasil pembahasan. Ini semua ada SKPD hadir lengkap. Saya mau tanya pada beliau-beliau ini, yang diinput sesuai hasil pembahasan atau tidak? Coba angkat tangan kalau sesuai. Ya angkat tangan. Ada saudara angkat tangan. Ya ini kan setelah 75 ya Pak. Oh enggak. Bapak ngumpulin orang. Makanya saya katakan. Bapak ngumpulin orang. Betul. Bapak ngumpulin orang. Betul. Itu menandatangani bahwa betul. Betul. Makanya sudah. Nah sekarang mau sewenang-wenang atau kita memakai undang-undang itu aja. Ini semua sesuai peraturan. Ini pokoknya hasil pembahasan Pak. Hasil pembahasan. Ya, belanja itu hasil pembahasan. Kalau hasil pembahasan, berarti SKPD saya ini saya nyatakan disahkan karena beri UPS. Ini Pak Wali Kota berdiri. Apakah Anda membahas di UPS 4,2 miliar per kelurahan di Jakarta Barat? Saya minta tolong ini rapat kita. Pak Gubernur dan kira-kira mengenai kebiasaan dari kira. Saya kira. Iya, tapi kira-kira. Saya kira. Pak Gubernur. Saya. Jangan situ dong. Gubernur apa preman? Saya mohon. Saya mohon. Goblok, saya tahu itu. Saya mohon. Untuk kami dapatkan masukan-masukan. Saya kira itu ya. Saya kira kami sudah cukup dengan materi-materi yang ibu Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Ketua, Pak Pimpinan dan seluruh DPRD, SKPD. Dan saya sekali lagi terima kasih, proses kita akan kaji seterusnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.